Dari awal Aca pindah ke sekolah ini, satu detik lihat Iqbal di perpustakaan, Aca itu langsung suka sama Iqbal. Minta nomor teleponnya. Buat apa? Buat pacaran. Gak mau. Aca itu cantik, pintar, baik, nyaris sempurna. Gue mau yang sempurna. Dia gak mau hubungan sama lo, jadi lebih baik lo lupain Iqbal. Oke, fine aja. Coba lupain Iqbal. Lupain Iqbal. Oke, lupain Iqbal. Ah, gak bisa. Malah makin nempel. Nitrogen ketemu hidrogen jadi amoniak. Hidrogen ketemu oksigen jadi molekul air. Logam natrium ketemu asam klorida jadi natrium klorida. Sama kayak Iqbal ketemu aja, jadi kita itu baru simpel. Ada yang lebih simpel. Kue air, kue minyak, gak akan pernah nyatu. Pantesan kamu gak konsen selama ini. Saat Olimpiade Sains nanti, tunjukkan kemampuan kamu baru. Hanya orang dengan bakat istimewa yang mendapat tempat di dunia ini. Kita gak ada hubungan apapun, jadi berhenti bertingkah seakan-akan lo pacar gue. Aca yakin suatu saat Iqbal akan suka sama Aca juga. Ya udah terserah. Batu sekeras apapun bisa tembus sama air yang terus-menerus menetes, man. Masalahnya ini batu gak mau ditetesin sama lo. Semua itu butuh proses. Begitu juga dengan cinta. Kalau sekarang Iqbal belum cinta sama Aca, kapan Iqbal mau suka sama Aca? Lo nyadar gak sih? Kalau semua kelakuan dan omongan lo itu murahan. Cinta itu emang ribet. Tapi yang ribet itu yang bikin hidup kita seru. Aca! Kalau anak muda udah kenal cinta, pasti pelan-pelan sama tujuan hidupnya. Tinggalin pacar kamu, balik ke penginapan, belajar. Aca gak mau jadi ada salah paham, bahkan berharap lagi sama Iqbal. Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu, terkejar tapi gak tergapai. Iqbal sama Aca jalannya bareng tapi gak gandengan. Serius? Minta digandeng? Tan Aca nganggur lah Iqbal.